Langsung jawab boleh Pak? Jawab, didengarkan dulu langsung jawab. Okay. Rambut putih namanya uban, rambut merah namanya pirang. Kalau rambut hijau namanya apa? Yang angka jari tadi bisa maju ke depan. Tapi sebentar, ada pertanyaannya. Pertanyaannya, jangan maju ke depan. Maju ke depan kalau bisa menjawab pertanyaan ini. Jauh di mata, dekat di hati. Apakah itu? Maju ke depan satu orang. Ya, dua orang boleh. Yang satu juga. Dua orang tadi yang lari, boleh. Dua orang, ya silakan. Sekali lagi, saya ingin menanyakan, tolong dijawab. Jauh di mata, dekat di hati, apakah itu? Kalau saya sih Pak, saya nggak tahu ini Pak, tapi yang saya tahu yang dekat, yang jauh di mata, dekat di hati itu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi saya presiden yang jauh di mata hari ini dekat di saya itu Bapak Presiden Joko Widodo yang keren sekali. Luar biasa, terima kasih Bapak. Silakan. Jauh di mata, dekat di hati. Yang pertama mungkin jauh di mata, dekat di hati itu bagi saya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua orang tua saya. Yang ketiga hari ini Pak Jokowi karena ada di samping saya. Aduh. Tadi yang saya siapkan jawabannya bukan itu sebetulnya. Kalau yang ini tadi jawaban-jawaban serius. Pertanyaannya itu tidak serius. Jauh di mata, dekat di hati. Jawabannya benar, betul. Benar, betul. Tapi bukan itu yang saya maksud. Ada yang tahu? Bukan hal yang serius ini. Jauh di mata, dekat di hati. Apakah itu? Belanja online juga, Pak. Silakan langsung dijawab. Cek satu dah. Yang jauh di mata dekat di hati itu Pak, itu kerinduan Pak. Rindu Pak. Kerinduan. Rindu. Ini semakin jauh ini. Ini sangat. Siapa namanya? Adli. Adli Pak. Adli. Ini iya. Sangat romantis sekali nih Ardi ini. Bukan itu. Jauh di mata, dekat di hati. Silakan. Satu lagi. Silakan. Ya, maju. Silakan langsung jawab. Ya. Jauh di mata, dekat di hati. Apakah itu? Begini, jadi jawaban saya tidak jauh-jauh ya. Yang kita ada di sini, kita itu ada di PM. Jadi menurut saya yang jauh di mata dekat di hati itu adalah itu ya, organisasi kita, yaitu Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Yaitu IPM kita, kebanggaan kita, organisasi pelajar terbesar, terbaik. Udah, jadi jauh di mata dekat di hati itu IPM. Ya, ya benar. Untuk seluruh keluarga besar IPM betul jawabannya, tapi untuk saya bukan itu.
Silakan kembali ke tempat, udah. Ya, udah. Negara kami kencang hati sama masyarakat tetap. Ya, terima kasih. Terima kasih. Silakan. Bentar, Pak, boleh dulu, Pak. Ya. Iya. Ya, belum, Pak. Yang udah boleh dulu ya. Kalau biar lagi kita. Ya. 1, 2, 3, Pak. Ya, udah. Salim. Terima kasih. Kayaknya juga. Ya. Tadi yang terakhir menyampaikan, Pak, nama saya Ma'ruf Amin. Yang terakhir, saya ingin bertanya lagi. Moga-moga ini ada yang jawab. Kalau yang bisa jawab, saya beri sepeda. Yang di atas enggak apa-apa, maju juga enggak apa-apa. Coba didengarkan. Rambut putih namanya uban. Rambut merah namanya pirang. Kalau rambut hijau namanya apa? Itu yang lari, sini satu aja, sini. Lari dari atas tadi, silakan. Rambut putih namanya uban, rambut merah namanya pirang. Kalau rambut hijau namanya apa? Silakan jawab, nama dulu. Tes. Nama. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dikenalkan namanya. IPM. Jaya, IPM, IPM. Jangan pidato loh. Namanya? Oke, perkenalkan nama saya Aryo Prasetyo, saya asli Depok. Siapa? Aryo Prasetyo, Pak. Aryo Prasetyo, ya. Saya dari asli Depok. Cuman saya sekarang lagi, apa namanya? Bukan merantau. Lagi di Bangka Belitung. Dan saya adalah perwakilan dari PDIPM Kota Pangkal Pinang. Langsung jawab boleh, Pak? Jawab. Didengarkan dulu, langsung jawab. Okay. Rambut putih namanya uban. Rambut merah namanya pirang. Kalau rambut hijau namanya apa? Rambutan belum matang, Pak. Dapat sepeda. Silakan. Terima kasih, Pak. Ya.